guys. Anu ada mana? Mana anu ada mana? Bucaan. Tadi anu di Ini harus hati-hati kalau kalian pakai legging ya. Kalian enggak ketahuan karena dia ketutup kan begini. Jadi enak dia makannya. Ini tadinya kecil. Baru ketahuan. Biarkan sajalah. Kasihan. Kasihan. Ada dia berapa? Pengen, dua. Pengen minum. Tadinya ada 3 sini. Ini 1. Tahu yang di sini tadi. Oh, ya udah, biarkan saja. Itu enggak apa-apa. Jadi enggak usah panik kalau ada lintah itu, enggak usah panik. Dia enggak bakalan membunuh kok. Gitu ya. Tenang aja. Biarkan dia minum sepuasnya. Sama ngelentah tadi dinya, guys. Ngelentah tadi dia tuh gede mah. Ini guys, ini sudah kenyang kayaknya dia ya. Jadi saya akan membagikan sedikit. Subuh. Kalau dia sudah kenyang, dia akan jatuh sendiri. Tapi darah ini tidak akan berhenti karena dalam air liur lintah itu mengandung zat yang disebut dengan mihirudin peptida kalau nggak salah, yang bisa membunuh kerja sel darah putih yang bertugas untuk menutup luka. Maka lukanya tidak akan tertutup, kemudian darah kita akan terus mengalir ya. Ini contohnya. Nih contohnya nih. Makanya kalau kita biasanya orang akan panik, bagaimana sih melepaskan lintah itu, udah wah gugudubugan lah kalau kata orang Sunda mah gugudubugan. Padahal cukup dengan bontot aja, kalau kita nyebutnya bontot ya, puntung rokok. Puntung rokok. Rokok apa saja silahkan ya. Rokok apa saja. Caranya gimana? Mudah banget, mudah banget. Nih kita praktekkan ya. Jadi nih si bontot rokok ini, puntung rokok kita selupin ke air lah. Kasih air. Nah, kalau sudah cukup ada airnya, kita apa, diperas ya. Peret, 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 peret. Ke si lintah yang titiknya kan ada dua dia biasanya. Tuh, 1, 2. Kita peret aja ke titiknya, salah satunya. Biar kobam. Nah, ini udah kerasa banget loh guys. Nah tuh dia mulai tuh. Mulai ngerasa pahit. Mulai ngerasa pahit. Satu lagi. Ini harusnya. Kita mulai akan korek nak. Wah. Mulanya. Tuh. Langsung. Jatuh. Dan untuk menghentikan luka ini tidak ada cara. Kalau pengalaman saya, dia walaupun kita cuci nih, kita cuci bersih, itu akan keluar lagi. Ini bekasnya tuh. Walaupun kita tutup, pasti keluar lagi dia. Karena tadi itu dalam air liur lintah mengandung zat yang disebut dengan apa ya, hirudin peptida kalau nggak salah itu juga, mohon maaf, dikoreksi saja kalau salah. Nah, ini akan keluar lagi. Maka caranya udah biarin aja sampai dia mengering ya. Gak usah panik. Oke ya, semoga bermanfaat bagi orang yang takut lintah. Gak usah takut karena tidak ada lintah yang membunuh. Saya takut guys. Waduh, berarti gitu ya? Iya, gitu caranya. Iya gitu caranya. Oke siap. Tapi biarin aja ini supaya terus, nanti dia kering sendiri, akan menutup dengan sendirinya. Percuma kita bersihin, kita ini, kita pakai itu juga nggak bakalan. Nah, oke, kita lanjutkan lagi lah perburuannya. Siap.